King Gallery, balik lagi di channel YouTube kita, yaitu di King Gallery Channel. Balik lagi di sini bareng Ica ya pemirsa. Nah, di video kali ini Ica akan review mobil MPV favorit, dan yang pastinya mobil ini kondisinya istimewa banget ya. Nah, mau tau gak sih mobil apa yang akan Ica review dan juga spesifikasi lengkapnya seperti apa? Jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Di sini Ica akan bahas mobil MPV favoritnya banyak orang. Yaitu di sini kita ada mobil Toyota Kijang Innova V bensin AT Silver tahun 2016. Untuk spesifikasinya ini masih tangan pertama dari baru, kilometer 90 ribuan, pajak bulan 12 tahun 2024 ya. Nah, untuk tampilan dari Toyota Kijang Innova ini kondisi masih sangat bagus banget, dan yang pastinya tampilannya tuh elegan dan juga luxury, dan juga ada kesan sportinya ya pemirsa. Karena apa? Karena di bagian tampak depan itu kelihatan banget ada tambahan body kit di mobil ini ya. Nah, langsung aja untuk bagian headlampnya sendiri di sini masih pakai halogen, dan yang pastinya juga dia ada list chrome-nya juga yang membuat kesan mobil ini tampak elegan dan juga mewah. Dan untuk grillnya sendiri ini dia aslinya di bagian sininya tuh dia warna silver ya pemirsa, cuman ini di cutting stiker berwarna hitam, jadi tampilannya tuh tampak lebih sporty dan juga lebih tajam ya pemirsa. Di bagian tengahnya ada logo Toyota, dan yang pastinya di sini juga ada list chrome-nya juga ya di bagian bawah grillnya juga. Dan untuk bagian bawah sini juga dia sudah dilengkapi dengan fog lamp, masih pakai halogen, dan ini dia tambahan body kit di bagian bawahnya ya pemirsa berwarna black, dan juga ada list chrome-nya juga yang membuat tampilan mobil ini tampak lebih mewah dan juga elegan sih ya pemirsa. Oke. Tampilan tampak depannya masih semulus itu. Untuk bagian body sampingnya, kita mulai dari bannya dulu ya pemirsa. Untuk bannya sendiri dia menggunakan profil ban di 205/65 ringnya ring 16, dengan velgnya ini berwarna hitam ya, karena memang aslinya dia warna silver. Jadi memang tampilan itu dibuat tampak sporty dari bagian depan sampai ke bagian bannya juga. Bannya juga di sini menggunakan merek ban Bridgestone ya pemirsa. Masih sangat tebal banget tuh. Nah, lanjut di bagian sampingnya juga di sini ada emblem dual VVT-i, ya kan, teknologi dari mobil ini. Untuk spionnya sendiri di sini pastinya sudah recreatable, sewarna dengan warna body, ada spion sennya juga, dan juga di sini ada talang airnya juga. Jendela dilengkapi dengan kaca film, dan untuk handle pintu dia sewarna dengan warna body ya, cuman dia ada dikasih frame gitu ya pemirsa berwarna black. Dan di bagian bawahnya ada side body molding chrome, dan juga ada body kit bawahnya juga ya, nuansa chrome dan juga black juga ya. Jadi memang benar-benar tampilannya tampak lebih sporty ya pemirsa, seperti itu. Untuk bagian belakangnya juga sama, masih sangat mulus banget. Di bagian atasnya ada antena shark fin. Di sini ada spoiler, high mount stop lamp, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper tengahnya juga, dan juga di sini ada list chrome-nya juga ya pemirsa. Dan untuk lampu belakang juga dia masih pakai bohlam halogen biasa sama kayak headlamp depan. Di sini ada emblem Innova, dan ini emblem Venturer, ini hanya aksesoris ya pemirsa, ini aslinya tipenya tipe V bensin. Oke. Di bagian bawahnya juga ada 4 buah titik sensor, dan juga ada body kitnya juga ya pemirsa, dengan 2 lampu reflektor, dan juga ada 1 buah muffler di bagian bawahnya. Bagian belakang masih sangat mulus banget, kita intipin yuk untuk bagian bagasinya. Nah,
Oke, nah ini untuk bagian bagasi dari Toyota Kijang Innova. Ini apabila bangku baris ketiganya dilipat, otomatis ruang bagasinya cukup luas, ya kan? Cuman kalau misalkan bangku baris ketiganya difungsikan, otomatis bagasinya itu dia menjadi sempit ya pemirsa. Karena memang mobil ini didesain untuk mobil keluarga, jadi bagasinya kecil kalau misalkan semua bangkunya tersusun dan difungsikan semuanya ya pemirsa, seperti itu. Di sini ada untuk tempat penyimpanan kunci dongkrak di bagian sisi kiri sini ya, masih sangat lengkap semuanya. Di sini juga ada dilengkapi dengan lampu bagasi juga, dan untuk ban serepnya dia adanya di bagian bawah ya pemirsa, seperti itu. Nah, bagian belakang aja masih bagus banget kan untuk interior belakangnya. Nah, sekarang kita intipin untuk bagian interior dalamnya yuk. Kita tutup dulu. Oke, pemirsa King Gallery. Nah, ini Ica udah di bagian interior dari Toyota Kijang Innova V bensin tahun 2016 ya. Nah, ini tahun 2016 aja masih sebagus ini, seterawat ini, sebersih ini ya kan pemirsa. Karena memang mobil ini tuh pure, kita juga untuk interior tuh nggak diapa-apain, jadi masih bawaan dari sananya kayak gitu ya. Nah, langsung aja kita review untuk bagian interior dari mobil ini. Nah, untuk bagian setirnya sendiri ini sudah dibalut kulit ya kan, ini masih rapi banget, enak digenggam, empuk juga. Di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan head unitnya, di sebelah kanan untuk pengaturan CMID-nya ya kan. Di bagian belakangnya seperti biasa ada pengaturan lampu sebelah kanan, sebelah kiri untuk pengaturan wiper. Nah, untuk speedometernya sendiri ini untuk kilometernya di lebih tepatnya di 91.670 km ya pemirsa. Speedometernya sangat keren, perpaduan warna biru dan juga warna putih ya kan. Untuk dashboardnya sendiri ini masih hard plastik ya sampai sana. Di sini juga ada aksen panel woodnya yang glossy, jadi tampilannya tampak mewah ya kan. Serta untuk AC depan dia ada 4 titik. Untuk door trimnya sendiri di sini juga masih hard plastik di bagian atas, di bagian bawahnya sini dia kayak warna black glossy gitu ya pemirsa. Handle pintu chrome, dan juga di sini ada bahan soft touch-nya juga ya, sama dengan jok seperti itu. Nah, untuk di pintunya sendiri di sini ada pengaturan power window, power door lock, dan juga untuk si spion picker table-nya ya pemirsa. Nah, di bagian bawah di sini ada tombol untuk sensor, aktifin dan nonaktifin sensor gitu ya pemirsa. Di sini juga ada tuas untuk ngebuka kap mesin dan juga tangki bensin. Dan di sini juga ada cup holder yang bisa dibuka tutup di sisi pengemudi dan juga sisi penumpang depan ya kan. Dan juga di bagian bawahnya juga ada cup holder, door pocketnya juga ada. Nah, lanjut ke bagian tengahnya, di sini ada tombol hazard, ini untuk jam digitalnya ya pemirsa. Dan untuk head unitnya sendiri ini kurang lebih ukurannya itu 8 inci, sudah touchscreen juga. Dan ini juga sudah bisa diakses wifi ya pemirsa, jadi kalian bisa akses internet di mobil ini, mau nonton YouTube juga boleh, bisa di mobil ini ya pemirsa, seperti itu. Entertainmentnya cukup lengkap. Nah, di bagian bawahnya di sini ada pengaturan AC ya kan, dan dia sudah auto. Dan lanjut ke bagian bawahnya lagi, di sini ada tombol eco mode dan juga power mode. Dan lanjut ke bagian bawahnya ini ada power outlet, laci penyimpanan terbuka yang cukup luas ya kan, bisa untuk naruh koin dan juga barang-barang kecil di bagian depan sini. Transmisi pastinya automatic, hand rem masih manual. Nah, cup holdernya juga ada di tengah sini juga, jadi memang mobil ini memang didesain untuk mobil keluarga ya. Otomatis kalau mobil keluarga tuh kan pasti anak-anak banyak dan butuh minuman, tempat naruh minuman dan juga makanan di mobil gitu kan, biar lebih praktis seperti itu. Dan juga di sini ada storage-nya juga di bagian dalam sini, lumayan cukup luas ya kan buat naruh barang-barang. Dan juga untuk joknya sendiri dia sudah kulit, warnanya ini coklat gitu ya pemirsa, masih sangat rapi banget. Di bagian atasnya ada sun visor, sun visornya juga dia sudah dilengkapi dan kaca dan juga lampu ya kan. Di sini juga ada ambient light-nya juga ya pemirsa pada mobil ini, di bagian sini dan juga di bagian penumpang belakang seperti itu. Lampunya ini tuh masih pakai bohlam biasa.
Dan untuk AC-nya sendiri pastinya sudah double blower ya. Di bagian belakang juga bisa kalian atur sesuai dengan kesesuaian kalian ya kan. Untuk bangku baris keduanya juga masih sangat nyaman banget. Ada armrest tengahnya juga. Mobil ini memang didesain untuk keluarga, jadi muat untuk 7-8 penumpang ya pemirsa. Overall dari keseluruhan interior dari mobil ini masih sangat bagus banget, rapi banget, dan pastinya terawat banget. Nah, buat pemirsa King Gallery yang penasaran, berapa sih harga yang dibanderol dari Toyota Kijang Innova V bensin tahun 2016 ini? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke, pemirsa King Gallery, gimana untuk eksterior dan juga interior dari mobil ini? Masih sangat bagus dan juga terawat banget kan. Nah, mobil ini pastinya siap pakai, udah tinggal langsung datang aja ke showroom King Gallery, lihat unitnya, cocokin unitnya, dan pastikan mobil ini jadi mobil kalian ya. Nah, buat pemirsa King Gallery yang penasaran berapa sih harga yang dibanderol dari Toyota Kijang Innova V bensin tahun 2016 ini, langsung aja Ica akan infokan ya pemirsa. Nah, untuk harganya kita bandrol udah sangat murah banget, cuman di 258 juta aja dengan simulasi kredit, total DP di 50.666.000, angsurannya di 6.298.000, tenornya 5 tahun, asuransinya kombinasi. So, kalian cukup bayar 50 jutaan aja udah bisa angkut bawa pulang Toyota Kijang Innova. Kondisi sangat istimewa, apalagi hari ini tuh udah mulai masuk liburan sekolah ya kan. Jadi mobil ini cocok banget menemani kalian berlibur bersama keluarga tercinta dan juga anak-anak tercinta kalian ya pemirsa. Mumpung unitnya masih ada, mumpung unitnya masih ready, langsung aja datang ke showroom King Gallery atau bisa langsung kontak WA Ica untuk info lebih detailnya ya. Nah, buat pemirsa King Gallery, nggak usah ragu atau khawatir beli mobilnya di King Gallery. Karena apa? Karena di King Gallery pastinya menyediakan stok-stok terbaik dan juga berkualitas. Kita ada jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Jaminan mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin metik original, dan yang kelima surat-surat dijamin asli dan absah ya. Dan juga kalian boleh banget bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk di general check up. Jadi beli mobil di King Gallery, hati puas, senang, dan yang pastinya aman ya pemirsa. Nah, buat pemirsa King Gallery yang belum tahu alamat kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, dan juga di X10, X11 masuk dari pintu 8. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari di Senin sampai Sabtu jam 8.30 hingga jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10 hingga jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget langsung aja kontak WA aja ya. Oke, akhir kata Ica pamit undur diri. Terima kasih buat pemirsa King Gallery yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir video. Semoga videonya bermanfaat, khususnya buat pemirsa King Gallery yang lagi cari mobil bekas berkualitas, pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.